¡Dame el tesoro! Segundo intento. Métele rápido. ¿Y quién es por los lados? La meto, ¿quién es meto? Meto la de quién es la de la que toco. ¿Quién es que toco? Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda dalam segmen Zara Uthman bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Hari ni hari Ahad, mencari aktiviti agar terus aktif cergas. Okey, Kak Zara kat taman. Kak Zara nak ikut exercise ni. Okey, terus kekal cergas. Salah satu tahun 2019 ni yang Kak Zara nak buat pembaikan adalah pembaikan kesihatan lah, kesihatan yang mana yang di tahun 2018 Kak Zara ada buat tetapi tak begitu menggembirakan Kak Zara, tak begitu. Kalau kita kata tak begitu konsisten lah buat, tetapi tak betul-betul menjadi habits lah. Jom kita sama-sama. Bagus, sebab kenapa? Kita boleh letak kat sini aktivitinya percuma. Aktiviti ini percuma. Cuma perlukan komitmen. Perlukan komitmen kita sahaja. Okey sayang. Perlukan komitmen kita sahaja. Ini salah satu daripada aktiviti percuma. Selalunya mungkin ada di tahun lepas kita dah sign up, pergi ke kelab, pergi ke fitness punya kelab dan sebagainya. Tapi bila bayar dan tak pergi, konsisten. Semuanya adalah kerana konsisten. Tak salah untuk kita join. Tapi yang mana-mana kelab, mana-mana kelab fitness dan sebagainya, bagus. Tetapi apa, adakah kita konsisten ataupun tidak? Kita konsisten di awal-awal sahaja. Sebab semua ni memerlukan komitmen. Semua yang kita buat ni memerlukan komitmen yang tinggi. Dan komitmen ni kita nak konsisten. Tahun 2019 ni antara yang Kak Zara akan lebihkan lagi adalah jadualkan diri, segmenkan diri untuk bagi diri berpeluh. Berpeluh ni exercise. Kak Zara bukan bagus sangat. Di tahun 2018 Kak Zara sangat maksudnya tidak begitu berpuas hati dengan komitmen Kak Zara untuk kesihatan. Dan insyaAllah tahun 2019 ni Kak Zara akan segmenkan lagi dan jadualkan untuk Kak Zara, sebenarnya Kak Zara nak beri inspirasi, bukan kerana Kak Zara nak tunjuk saya exercise sebagainya, tetapi ini maksudnya aku janji yang mana Kak Zara nak bagi nak perbaiki tahap kesihatan, bermula dengan kita nak memperbaiki kesihatan, satu exercise. Satu, kurang, kita kena kurangkan stres. Yang kedua adalah, yang seterusnya adalah kena ada nutrisi yang bagus untuk badan kita. Untuk apa yang kita makan perlu kita titik beratkan. Yang pertama, yang bagusnya adalah pembaikan, dia boleh juga pembaikan kewangan. Tinggal kita komitmen kita untuk datang sahaja. Banyak dekat Zara tahu, banyak di tempat-tempat contoh tempat kita nak jogging, tempat taman-taman ni memang ada program-program yang percuma macam ni. Join program macam ni sebab dia dapat menjimatkan poket kita sebenarnya. Daripada kita nak bagi komitmen pergi ke kelas yang tu, bila memang kita dah bayar, tapi komitmen kita sebenarnya kalah dengan disiplin untuk join tu sebenarnya. Dan macam ni Kak Zara suka, kenapa? Sebab dia percuma. Tinggal kita join saja dan kita bagi komitmen kepada diri kita setiap minggu. Kita Kak Zara tu. Kekal cergas di tahun 2019, insyaAllah. Dia masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak duit keluar, nak lambat-lambat. Celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Fi amanillah.